Ayo teman-teman, kita segera selamatkan sapinya. Wow, lihat teman-teman, panjang sekali ulannya. Aduh teman-teman, kenapa itu sapi-sapinya kok di luar kandang teman-teman? Coba teman-teman, kita dekati yuk. Waduh, waduh, ternyata ada sapi sedang dililit ular, teman-teman. Waduh, bagaimana ini? Sepertinya sapinya dililit oleh ular piton, teman-teman. Berwarna merah. Waduh, sangat seram, teman-teman. Tapi harus tetap kita selamatkan. Bagaimana, teman-teman, cara menyelamatkannya? Kita tangkap, teman-teman, ularnya. Kita cari sarung tangan yuk. Kita ambil aja teman-teman ularnya. Iya teman-teman, sarung tangannya. Kita pakai dulu yuk, biar aman. Takutnya si ular menggigit teman-teman, karena ularnya benar-benar seram. Widih, sudah selesai nih teman-teman. Ayo kita tangkap si ularnya yuk. Kita harus berhati-hati teman-teman menangkap si ularnya. Ayo teman-teman, kita cari mana kepalanya teman-teman. Wah, ternyata ini kepalanya teman-teman. Kita harus menangkap kepalanya teman-teman. Hati-hati, nanti ularnya menggigit teman-teman. Waduh, sangat serem teman-teman. Sebentar lagi akan dapat ularnya. Widih teman-teman, lihat ularnya berhasil kita tangkap. Wow, benar-benar serem teman-teman. Ini anak piton ternyata. Ayo teman-teman, kita segera selamatkan sapinya. Wow, lihat teman-teman, panjang sekali ulannya. Kita buka lilitannya teman-teman. Waduh, kasihan sekali teman-teman. Sapi lilitannya sangat panjang ini teman-teman. Wow, akhirnya berhasil kita selamatkan sapinya teman-teman. Lihat, ularnya benar-benar panjang teman-teman. Widih, mantul sekali nih teman-teman. Teman-teman, kita buang aja deh ularnya ke hutan yuk. Nanti daripada sapi-sapi Idewo dimakan oleh ularnya teman-teman. Lihat, dia mulai melilit tangan saya teman-teman. Kita buang aja yuk. Sana ya kamu, jangan pernah kembali lagi ular. Kita lihat kondisi sapinya yuk. Semoga sapinya tidak kenapa-napa teman-teman ya. Wah, sepertinya betul sapinya tidak kenapa-napa teman-teman. Widih, sapi lucu teman-teman. Tubuhnya belang-belang. Mantul, sapimu teman-teman.